Kami kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah, spasi kredit, 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 enter. Sudah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini sudah berapa tahun sudah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini kuajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik tiga, paku tiga itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup. Masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama Ustadz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di-print. Nah, ini bisa di-print. Nah, di atas itu, print. Nah, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba, Pak Ustaz. Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah, membeli ringgit, bawa rupiah, beli dolar, bawa rupiah, beli rial. Kenapa tak riba? Ya dan biadin cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang.